Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Hak penjagaan anak dikembalikan semula pada hari ini kerana kecuaian yang Farah terhadap Wana dan Mukri. Hak penjagaan anak dikembalikan semula pada hari ini. Hari ini rasa bersyukur, tetapi Farah mengamuk dan makin tertekan dibuatnya. Farah dan Amar bertengkar di rumah. You yang salah. Kenapa you biarkan Mukri kat sekolah sampai petang? Lepas tu, tinggalkan Wana dalam kereta sampai viral satu Malaysia? Itu dah cukup jadi bukti you bukan ibu yang baik, Farah. Oh, sekarang you nak bela dia lah pula? I tak bela dia. Tapi dia ni berhak kerana dia ibu anak-anak I. You pergi mampus lah, Ma. Jaga mulut you, Farah. I dah tak pedulilah you dengan bekas janda you. You tu sama je lah. Go to hell lah. Farah mengamuk. Amar tahu, 1000 kekesalan pun tak akan mampu kembalikan Adini yang dulu. Semuanya salah dia. Silap dia. Kerana nafsu, dia hilang segalanya. Adini pula meraihkan kejayaannya bersama Lokman, Aliza, Wana dan Mukri. Terima kasih, Luke. Kau dah kembalikan senyuman aku yang hilang. Kau kembalikan semangat aku yang luntur. Terima kasih sangat-sangat. Aku buat semua ni bukan hanya sebab kau, Dini, tapi untuk Mukri dan Wana. Adini tersenyum. Lokman keluarkan sebutu cincin dari poket seluarnya. Apa ni? Kalau kau anggap ini sebagai tanda lamaran, yes, aku nak melamar kau, Dini. Adini geleng kepala. Look, please. Aku tak perlukan jawapan sekarang. Aku sanggup tunggu seperti mana aku tunggu kau selama ni. Lokman senyum. Cincin diletakkan di dalam genggaman Adini. Aku tunggu sampai kau mampu ucapkan ya untuk lamaran aku. Adini kaku. Cincin pemberian Lokman masih dalam genggaman. Adakah Adini akan menerima lamaran Lokman nanti? Jawapannya ada pada video ini. Dan bagaimana pula dengan keadaan rumah tangga Amar dan Farah? Tunggu next video.